Tak pernah hentinya PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur bersama Herman Suherman membangun Cianjur di Desa Mandalawang Kecamatan Leles Jayapura Kecamatan Cidaun pada Rabu tanggal 31 Juli 2019 dan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, memberikan pelayanan prima dengan cepat serta dalam upaya memajukan pembangunan desa yang pada akhirnya kesejahteraan warga masyarakat akan lebih meningkat. Adapun kegiatan pelayanan yang dilaksanakan diantaranya itu perekaman data untuk pembuatan EKTP, kartu keluarga dan akta kelahiran, pengobatan kesehatan, hitanan massal serta pemasangan implan atau pelayanan KB. Pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, pelayanan KTP gratis, terus kartu keluarga, terus akte kelahiran, dan juga ini sehubungan sekarang sudah musim kekeringan, alhamdulillah dari Perondam juga kita membawa tiga tangki khusus masyarakat yang mengalami kekeringan ya. Setelah itu PLT Bupati menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, jompo dan bantuan dana kepada DKM Masjid Desa setempat serta bantuan lainnya untuk mewujudkan Cianjur lebih maju dan agamis yang disalurkan melalui Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perkintan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perizinan, Disparpora, dan PDAM Tirtamukti. Di akhir kegiatannya, PLT Bupati melantik BKPRMI atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Desa Mandalawangi, Kecamatan Leles, dan Jayapura, Kecamatan Cidaun. Di kesempatan tersebut pula, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman juga membagikan air bersih kepada masyarakat Desa Jayapura, Kecamatan Cidaun.